الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، وشرط في بيع موصوف في ذمة، dan disyaratkan pada jual, maksudnya jual beli yang disifatkan dalam tanggungan, namanya jual beli salam. Nanti ada muslim, ada muslamun ilai, ada muslamun fi, ada rasumalin, ada sigot, ada orang yang melakukan salam, yang ada orang yang melakukan jual beli salam, ya. Ada barangnya, ada raksumalin, modal hartanya. Maksudnya modal harta adalah berapa ya, dia belinya, dan sigotnya. Ya. Jadi ada muslimun, ada muslamun ilai, ada muslamun fi, ada raksumarin, ada sigot. Muslimun, ya, orang yang jual. Muslamun ilai, orang yang nerima. Muslamun fi, barangnya. Raksumarin, ya, modal hartanya. Ya, berapa duit dia beli. Rasigotun dan sigot. Jadi rukun jual beli salam itu ada muslimun, muslamun ilai, muslamun fi, ada raksumarin, ada sigot, ya, ada rukunnya, ya. Rukunnya ada lima. Ya, jadi ada muslimun, ada muslamun ilai, ada muslamun fi, ada raksumalin, ada sigot. Jadi ada orang yang jual, ada orang yang beli, ada berapa duit dia beli, ya, berapa duit dia beli, ada barangnya, ada sigotnya, ada sigotnya. Wa yuqalu lahu as-salmu, dikatakan baginya namanya salam, salmu, jual beli salam. Ya, kalau bahasa kita itu jual beli pesanan, pesanan, pesan. Jadi indens, enggak langsung. Ya, indens. Ma'asyurti wa zukurati lil ba'i ghaira ru'yati, serta syarat-syarat yang disebutkan bagi jual beli itu, ya, selain lihat. Ya, jadi kalau lihat enggak disyaratkan. Ya. Jadi enggak apa-apa enggak lihat, yang penting disebutkan syarat-syaratnya. Saya mau beli motor. Baik, ya, beli motor. Motor apa? Ya. Scoopy. Warnanya apa? Warna kopi. Iya, umpama gitu ya. Warna kopi. Scoopy sekarang kan yang cakep gitu, warna coklat, kopi ya. Ya. Begini, begitu, 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 disebutin aja. Dia belum lihat, boleh. Kalau lihat, enggak lihat, enggak apa-apa. Yang penting sifat-sifatnya disebutkan.
apa tu? Qabdu ra'si malin, menerima modal harta. Jadi dikasih tu berapa tu? Kalau bahasa kita pancernya tu, duitnya. Mu'ayyanin au fi zimati, kontan ataupun pada tanggungan utang maksudnya. Fi majlisi khiyarin, pada majlis khiyar. Iya. Langsung dikasih dibayar atau entar. Ya. Nanti dikasih panjer aja, lunasnya nanti. Kita kan kadang begitu. Mesen. Ya. Kita kadang mesen begitu kan? Langsung dibayar semua, ada kalanya kita kita zimma di utang. Enggak bayar semua. Wa qabla tafarukin, dan itu sebelum berpisah. Min majlisil aqdi, dari majlis akad. Walau kana ra'sul mali manfaatan, sekalipun adalah modal hartanya itu manfaat. Ya. Modal hartanya. Ya, sesuatu yang untuk menukar barangnya itu berupa manfaat. Alat belinya itu berupa manfaat. Wa innama yatasawwaru taslimul manfaati bitaslimil aini kadarin wa hayawanin. Wa innama, dan hanya saja yatasawwaru, tergambar. Taslimul manfaati, penyerahan manfaat, ya. Bitaslimil aini, dengan ya penyerahan barangnya. Contoh kadaharin wa hayawanin, seperti rumah dan hewan. Wali muslimin ilaihi qabdu, dan bagi muslim ilaihi, bagi orang yang menerima pesanan, boleh qabdu, boleh menerimanya. Waraduhu, dan boleh menolaknya. Di muslimin, bagi orang yang menyerahkan, bagi orang yang menjual, ya, muslim nih, muslim bukan orang Islam nih, yang menyerahkan, nah, penjualnya, ya, penjualnya. Kalau tadi yang menerima ya pesanan, pembelinya. Walau anda ini, sekalipun daripada utangnya. Wa kaunu muslimin fi dainan, dan keadaan muslim fi, barang yang dipesan itu berupa ya dan keadaan barang yang dipesan itu, keadaannya itu adalah utang, fi zimmati, dalam tanggungan, halan kana au muajjalan, kontan keadaannya atau tempo barangnya belum, barangnya utang, artinya utang ini barangnya enggak langsung dikasih. Duitnya bisa kontan, bisa nyicil. Kita kan begitu kan? Ya. Beli mobil sama saudara. Ya. Beli mobil sama saudara. Nyicil dulu. Ya. Sisanya ntar. Boleh. Tapi mobilnya belum di sini, di sana. Ya enggak apa-apa. Li'annahu alladhi uti'allahu lafzus salmi, karena bahwasannya dia itulah yang diletakkan baginya lafaz salam. Artinya ya, pesanan itu ya asalnya memang harus utang. Memang utang, ya namanya pesanan. Orang kalau mesen udah ada belum? Barangnya belum ada. Itu maksud utangnya itunya. Jadi barangnya enggak langsung ada. Fa aslamtu ilaika alfan fi hadhil aini aw hadha fi hadha. Kalau begini gimana? Laisa salman lintifa'is syarti. Aku serahkan, aku pesan. Aslamtu, aku pesan ilaika, kepada engkau, alfan, seribu, fi hadhil aini, pada ini benda, yaitu ma
ada bendanya, bukan pesan itu mah. Kontan itu namanya. Artinya langsung ada barangnya. Au hadza fi hadza, atau ini pada ini. Laisa Salman, itu bukan Salman namanya. Ya. Oh, Salman. Tuhnya Salman. Itu bukan jual beli salam. Ya ada barangnya, masa saya beli salam. Saya jual barang ini kepadamu. Hah? Saya abas. Ya, saya pesan barang ini padamu. Pesan gimana, orang barang udah ada? Bukan pesan. Diomelin sama yang beli, pesan gimana? Ini barangnya udah ada. Yang namanya pesan, barangnya udah ada belum? Belum. Ya. Wala bai'an likhtilafi lafzi, dan juga bukan jual beli karena ikhtilaf lafaznya. Ya, lafaznya menyalahi. Walau qala ishtaraitu minka sauban sifatahu kaza bihadha bihadhihi darahim darahimi faqala bi'tuka kana bai'an inda shaykhaini nazaran lil lafzi. Jikalau dia berkata, aku beli dari engkau baju ini, baju sifatnya demikian dengan ini dirham, maka dia berkata, bi'tuka, aku jual kepada engkau. Nah, kalau ini mah, karena bai'an adalah itu menjadi jual beli. Inda syekhaini, menurut dua syekh, Imam Nawawi, Imam Rafi'i. Nah, zoran lil lafzi, karena melihat kepada lapasnya, artinya benar lapasnya kayak begitu. Iya, boleh begitu. Aku beli daripada engkau akan baju sifatnya ya demikian dengan ini dirham. Boleh. Lalu jangan ngomong lagi. Aku sekarang mau jual kepadamu. Boleh enggak begitu? Boleh. Jebelinya jual lagi, jebelinya jual lagi. Boleh. Kecuali orang udah ngasih, jangan. Udah ngasih minta lagi. Enggak boleh. Kita udah ngasih baju sama orang, kita udah kasih buat ente baju nih, ketika aja pakai, cakep juga tuh bajunya, ngapa dipakai orang jadi cakep tuh baju? Enggak boleh kita miliki lagi sekalipun dengan cara beli baju. Ana yang ana kasih ente, ana beli boleh nggak? Enggak boleh. Kalau kita udah bagi orang, kita minta lagi seperti kita menjilat ludah kita. Udah, kita senang nggak kasih orang yang bagus? Senang. Orang pakai senang nggak? Senang. Dan kita kalau bagi orang yang bagus, jangan bagi orang nasi basi, dimakan nggak? Enggak, nasi basi dibagi. Waqala bi'tuka, ya, waqila salmun, dikatakan itu adalah jual beli salam. Nasoran dari makna, karena melihat kepada maknanya. Wakhtarahu jam'un muhaqqiquna, dan memilih akan dia oleh jamaah muhaqqiqun, ya, para ahli tahqiq, orang yang teliti. Wallahu a'lam bishawab, wa kaunul muslim fi maqduran.